Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan hidayah Islam yang dipercayakannya kepada kita semua. Semoga sampai akhir hayat hidayah dan nikmat iman ini tetap dapat kita pertahankan dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mukmin haqqan hendaknya. Amin. Salawat dan salam kita untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Masyiral muslimin wal muslimat sekalian, hamba-hamba Allah yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah. Kajian kita pada siang hari ini tentang tema yang agak jarang disentuh oleh kalangan da'i dan para ulama, menyingkap tentang rahasia alam gaib. Dalam hal ini kita fokus kepada malaikat dan jin. Maka kita memulai dengan alam gaib yang paling rendah, yaitu alam gaib dari bangsa jin. Masyiral muslimin, seperti yang ada dalam slide kita, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang alam gaib ini dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-22. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illahu 'alimul ghaib wasyahada. 'Alimul ghaib wasyahada. Yang mengetahui segala apapun yang gaib dan segala apa yang tampak. Dalam hal ini ibarat Allah yang kami muliakan, yang gaib adalah segala sesuatu yang oleh panca indera makhluk hidup, oleh manusia tidak dapat dijangkau, sementara dia ada. Maka ini adalah perkara yang gaib. Ibarat Allah yang kami muliakan, Allah memerintahkan kita untuk wajib mengimani yang gaib ini. Hal ini Allah sebutkan juga di dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mereka beriman dengan hal-hal yang gaib. Taib, perkara gaib yang ingin kita perbincangkan sekarang yaitu yang berkaitan dengan jin terlebih dahulu. Tentu saja setelah itu kita akan mengkomparasikannya atau memperbandingkannya dengan malaikat. Apa sih pentingnya untuk kita mengetahui hal ini? Urgennya apa? Kemudian dalam keseharian kita singgungannya di mana? Masya Allah, kaum muslimin yang kami muliakan, untuk kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada kita di dalam ayat yang sangat banyak dalam Al-Qur'an seperti firman Allah, "Innama dzalikum syaitan aduwwul lakum fattakhidhuhu aduwwa." Allah mengatakan kamu punya musuh dan musuh itu teramat sangat nyata, walaupun dia tidak nyata secara fisik karena tidak dapat dilihat oleh kedua mata kita, tidak dapat didengar oleh kedua telinga kita, tidak dapat diraba dan disentuh oleh tangan kita, tetapi mereka sangat nyata kebencian dan bahaya mereka buat kita. Namanya musuh, mereka tidak akan pernah membiarkan kita dalam keadaan senang. Hidup ini akan dibuatnya susah. Walaupun kita sudah kafir kepada Allah, apakah kita fikir musuh sejati kita itu yakni syaitan dari bangsa jin akan diam dan berpangku tangan?
ah ini sudah pasti masuk neraka, enggak usah diganggu lagi. Enggak. Walaupun dia sudah kafir, tetap saja yang namanya manusia dibenci oleh syaitan jin. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sebelum yang bersangkutan dapat digiring dan masuk ke dalam neraka, selama hidup di dunia, secara fisik pun yang bersangkutan akan tetap disakiti oleh setan jin ini. Dalam hal ini, ibarat Allah yang kami muliakan, fenomena bukti adanya keberadaan jin dan setan itu, dan kita lihat interaksi mereka yang zalim pada manusia. Yang pertama, kasus adanya beberapa kesurupan pada sebahagian manusia tertentu, sebagaimana juga terjadi mediasi di mana terjadi pembicaraan antara orang yang meruqyah, orang yang sedang kesurupan, dengan jin dan syaitan melalui tubuh orang yang disusupinya ini. Kemudian proses keluarnya jin atau syaitan dari tubuh ini menandakan ada. Seperti Rasulullah SAW pernah memukul dada salah seorang sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, solat saya kenapa sering lupa? Lupa rakaat, lupa bacaan. Maka Nabi SAW mengatakan, mendekatlah. Ketika sahabat ini mendekat, Nabi langsung menepuk dadanya dengan keras. Dan apa kata Rasulullah? Ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Keluarlah kamu, wahai musuh Allah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW perintahkan, keluarlah kamu, wahai musuh Allah. Jelas ini yang disuruh keluar adalah jin dan syaitan. Ibarat Allah, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, sesungguhnya Rasulullah bersabda dalam hadis sahih Bukhari, sesungguhnya setiap manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Seluruh manusia, mau dia dari keturunan orang Yahudi, mau dari keturunan orang Nasrani, atau dari orang yang tanpa agama sekalipun, mereka terlahir dalam keadaan fitrah, lurus, tidak menyimpang, dan tidak ada yang tidak normal. Semuanya standar. Fajtalathumus syayatin. Lalu syaitan-syaitan dari bangsa jinlah yang menjadikan mereka itu menyimpang dari fitrah mereka. Coba lihat sekarang, maraknya perilaku zina. Bahkan bukan hanya dilakoni dan digeluti oleh orang dewasa saja. Anak-anak kecil pun sudah mulai melakoni adegan-adegan zina seperti layaknya suami istri. La haula wala quwata illa billah. Ini tidak normal. Tapi itu terwujud sekarang ini. Kaum homoseksual, kaum lesbian atau LGBT, seluruh mereka ini tidak normal. Kita dapat buktikan, orang-orang yang dalam hidupnya tidak normal, mereka pasti sudah diganggu oleh musuh sejati manusia, yaitu syaitan dari bangsa jin atau jin pendurhaka, jin marid. Masyiral muslimin yang kami muliakan, saya pernah suatu ketika di depan Ka'bah, 2 tahun yang lalu, bulan Ramadan, 10 hari terakhir. Ada seorang tua yang usianya sudah 93 tahun dari Pakistan, dari Islamabad. Orang tua ini sudah 11 kali dioperasi di berbagai tempat yang berbeda di tubuhnya. Dan dia sudah sangat lemah berjalan, sementara dia umroh sendirian. Saya kasihan melihatnya. Kedua lututnya sulit untuk dibawa melangkah, membawa badannya kemana-mana. Karena dia dekat dengan saya, tiap hari saya bacakan ayat-ayat Allah kepada kedua lututnya. Semoga Allah tidak menjadikan ini ria dan ujub, karena saya menceritakan apa yang saya lakukan pada orang tua ini berdampak positif kepada beliau. Di mana saya teringat 3 hari terakhir menjelang saya berpisah dengan bapak ini, dia sudah sesekali sudah mulai meninggalkan tongkat dan berjalan tanpa tongkat. Padahal sebelumnya dia tidak pernah melepaskan tongkat itu. Inilah dia dampak positif daripada Al-Quran yang diruqyahkan kepada orang. Sesakit apapun orang itu, insyaAllah Allah menjamin Al-Quran adalah syifa. Apa yang saya kerjakan ini, beberapa orang yang iktikaf bareng dengan kami memperhatikan. Lalu ada yang mulai konsultasi dengan saya tentang masalah ruqyah, tentang masalah penyakit dan segala macamnya. Saya sampaikan kepada mereka, apabila Bapak Ibu ingin melihat beberapa pembelajaran daripada kami tentang masalah ruqyah dan Al-Quran adalah syifa dan sebagainya, silakan rujuk di YouTube, di mana ada kajian-kajian kita khusus tentang masalah bagaimana sembuh dengan Al-Quran. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan,
Akhirnya ada seorang lelaki dalam usia 28 tahun. Lelaki ini tinggi, gagah, orang Mesir. Dan dia dekat kepada saya, lalu berkata, mula-mula dia panggil saya Sayyid, ya Sayyidi. Apa yang kau lakukan pada bapak itu? Saya katakan, saya meruqyahnya dengan ayat Allah dan dengan doa-doa Nabi. Lalu beliau berkata, apakah ruqyah ini bisa menghilangkan sebuah kecanduan yang saya sudah benci? Apa kecanduan kamu? Saya tanya. Saya sangat candu dengan rokok. Dan saya benci dengan rokok. Tapi saya tidak bisa melepaskannya. Dia mengatakan, saya datang dari Mesir kemari untuk mengumpulkan uang. Saya mau menikah. Mungkin Tuhan tidak percaya kalau di Mesir itu biaya nikah sangatlah mahal. Maharnya tinggi. Dia enggak tahu kalau saya juga dari alumni Mesir, Al-Azhar. Lalu saya katakan kepadanya, terus gimana? Saya datang kemari untuk cari uang. Niat saya mengumpulkan mahar dan saya ingin menikah. Tetapi bagaimana uang akan terkumpul? Hari demi hari seluruh uang gaji saya habis oleh rokok. Saya baru bisa berhenti merokok hanya ketika sedang tidur, ketika sedang sholat, ya. Bahkan makan pun rela saya telantarkan demi mempertahankan agar tetap saya bisa merokok. Jadi kayaknya nyambung aja terus rokoknya itu. Lalu dia berkata, demi Allah, saya sudah tidak sanggup lagi seperti ini berlama-lama. Saya tahu rokok ini tidak baik, tetapi saya tidak mampu meninggalkannya. Saya sudah mencoba berulang, mencoba dan terus mencoba dan gagal lagi. Saya katakan, apakah ini asli dan murni dari lubuk hati Anda yang paling dalam? Dia mengatakan, eh wallah, iya demi Allah, katanya. Kalau begitu, kata saya, sini, duduk tepat di hadapan saya. Saya pakai kursi lipat ya, di tanah haram itu kan banyak kursi-kursi lipat yang diwakafkan untuk duduk, ya. Saya duduk di atas kursi lipat itu, saya persilahkan anak muda ini untuk duduk tepat di hadapan saya dan sama-sama kami menghadap ke arah kiblat. Ka'bah jaraknya kurang lebih 75 meter dari kami. Saya letakkan telapak tangan kanan saya di dadanya, kemudian telapak tangan kiri di ubun-ubun kepalanya, lalu mulut saya dekatkan ke telinganya, yang sebelah kanan saya mulai membacakan ayat-ayat Allah SWT. Di tengah-tengah itu saya katakan dengan beberapa kalimat dengan bahasa Arab tentunya, wahai musuh Allah, kamu yang bersarang dalam tubuh pemuda ini, saya perintahkan kamu dengan nama Allah keluar. Pemuda ini tidak suka dengan kamu dan juga tidak menginginkan kamu lagi. Maka dengan ayat-ayat Allah, saya perintahkan kamu keluar dari tubuh lelaki ini. Suara saya pelankan agar tidak mengganggu orang-orang yang sedang tidur siang. Jadi ini kira-kira jam 2, jam setengah 3 ya. Ruqyah ini berlangsung tidak lama. Kalau saya tidak khilaf, paling-paling hanya 25 sampai 30 menit. Tidak lama. Penghujung ruqyah, telapak tangan saya yang ada di dadanya ini segedorkan di dadanya. Sambil sesekali saya katakan, ukhruj ya aduallah. Ukhruj ya aduallah. Karena saya yakin pemuda ini mencintai rokok di mana asap dimasukkannya ke dalam mulutnya sementara dia benci dengan rokok, tetapi dia tidak mampu meninggalkan rokok, semacam ada dorongan yang begitu kuat untuk tetap merokok. Nah, saya yakin ini bukan dia lagi. Yang mencintai rokok itu bukan lagi si pemuda. Tetapi sudah ada makhluk lain yang menjadikan dia ketergantungan dengan rokok. Setelah saya gedor beberapa kali, dia pun terbatuk-batuk ringan. Setelah itu selesai, ditutup dengan salawat. Kemudian kami bubar. Waktu asar masuk. Maghrib pun masuk. Dia tidak ada nampak. Biasanya nampak. Sekarang tidak nampak. Waktu isya, dia juga masih enggak ada. Ya gimana mau ada, asal orang sudah keluar saja menjelang asar. Atau apalagi setelah asar, enggak akan mungkin bisa masuk lagi ke Masjidil Haram. 10 terakhir apalagi. Orang berebutan untuk dapat masuk ke dalam masjid. Intinya selepas sholat tarawih pukul 12, pemuda itu datang dan mendadak saja saya dipeluknya kuat-kuat dan dia tidak mau melepaskan. Sambil berkata, syukran ya Sheikh, jazakallah khair. Orang sana kalau jazakallah itu jim itu g ya, jazakallah khair. Dari Sayyid saya dipanggilnya Sheikh ya. Saya katakan, ada apa dengan engkau? Dia berkata, demi Allah, katanya, saya berbuka tadi aneh. Apanya yang aneh, saya katakan. Biasanya saya berbuka langsung dengan rokok. Ya. Dan saya tidak akan melepaskan rokok ini kecuali apabila saya sudah sholat.
Jadi tadi katanya tidak terfikirkan sedikit pun oleh saya tentang rokok. Saya berbuka seperti layaknya orang lain berbuka dengan kurma, dengan susu dan lain-lainnya. Yang kedua katanya, waktu maghrib ke isya, teman-teman saya mendekat sambil merokok. Dan saya merasa busuk dan jijik dengan bau asap rokok itu. Saya suruh mereka mendekat, menjauh dari saya. Padahal katanya sebelumnya saya teringat dengan rokok dan sangat kuat ingin merokok, serta bau asap rokok itu sangatlah enak bagi saya. Ini saya menjadi benci dan saya menjauhkan diri dan saya suruh mereka juga menjauh dari saya. Selepas isya, selepas isya, yang aneh juga katanya, ada teman saya menyodorkan rokok kepada saya. Saya merasa jijik dengan rokok itu. Ini subhanallah. Nah ini kaum muslimin, adanya sesuatu yang menyimpang daripada normalnya manusia. Coba rokok itu pada hakikatnya normal enggak? Asap rokok yang begitu, apa namanya? Pahit dan enggak jelas rasanya, mengganggu di lidah, di bibir, segala macamnya. Apabila kita orang normal mencoba mencicipi, luar biasa tidak enak. Tetapi kok ada orang menjadi kecanduan begitu? Bukan dia lagi. Bukankah kita tahu salah satu di antara energi daripada jin dan setan adalah asap. Sementara rokok itu adalah menghisap asap. Makanya dikatakan smoke. Ibarat Allah yang kami muliakan, akhirnya orang ini subhanallah, sebatas kami bersamanya, dia membenci rokok. Saya tak tahu perkembangannya bagaimana. Ini menandakan apa? Ketika diusir ukhruj yang adu Allah, persis seperti Rasulullah SAW mengusir jin atau setan yang mengganggu sahabatnya sehingga tidak susah untuk mendapatkan khusyuk dalam sholat. Selalu pecah dan buyar konsentrasinya, teringat yang macam-macam dalam sholat. Bahkan banyak lupa-lupa dalam rakaat dan segala macamnya. Ketika dipukul dadanya oleh Nabi, ukhruj ya adu Allah, ini menandakan setan itu ada dalam tubuh manusia. Dan memanglah kata Rasulullah SAW, sesungguhnya inna syaitan yajri fibni adam majrad dam fadayyiquhu bisawm. Sesungguhnya setan itu di dalam tubuh manusia adanya di dalam aliran darah, kata Rasul. Dan dia berpindah-pindah dari bagian tubuh manapun dengan sesuai dengan peraliran darah. Fadayyiquhu bisawm. Maka persempitlah para setan-setan itu mengalir di darah kamu dengan saum, dengan puasa. Ibarat Allah yang kami muliakan. Sekarang pembahasan kita, siapakah sebenarnya jin ini? Ingat ya, makhluk berakal yang Allah ciptakan itu cuma tiga. Malaikat, manusia, dan jin. Enggak ada yang lain. Ustaz, bagaimana dengan setan? Bagaimana dengan iblis? Saya akan jelaskan perbedaan antara setan dengan iblis ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, secara sederhananya, iblis adalah seperti firman Allah, kana minal jin. Iblis itu adalah satu bahagian daripada bangsa jin. Setan adalah seluruh jin-jin yang kafir kepada Allah. Jin-jin yang tidak mau masuk ke dalam agama Allah. Kemudian mereka bergabung dengan bala tentara, menjadi bala tentara iblis. Bergabung dengan kerjaan iblis, maka dialah yang disebut dengan setan. Agar dapat dibedakan, seluruh bangsa gaib selain malaikat hanyalah jin. Hanyalah jin. Ibarat Allah yang kami muliakan, iblis hanya satu orang. Dan inilah yang disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Namanya Azazil oleh Al-Hafiz Ibn Kathir di dalam kitab tafsirnya saat menguraikan tentang siapa sesungguhnya iblis. Dia adalah Azazil, bangsa jin yang paling soleh, paling taat, dinaikkan derajatnya oleh Allah setingkat dan selevel dengan para malaikat. Lalu ketika Allah menghabisi seluruh jin-jin yang ada di muka bumi, maka iblis ini menghasung para malaikat agar Allah tidak usah lagi melanjutkan penciptaan makhluk baru di muka bumi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkata, saya punya rencana dengan ilmu saya yang kalian tidak tahu. Setelah Adam diciptakan, diberi bekal ilmu yang masya Allah. Nah firman Allah, orang yang macam ini, orang yang berilmu macam ini tidak akan melakukan kerusakan seperti bangsa jin melakukan sebelumnya. Lalu Allah SWT perintahkan seluruh malaikat termasuk Azazil agar sujud kepada Adam. Namun seluruh malaikat sujud kecuali Azazil. Dia enggan. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Seluruh malaikat sujud.
illa iblis, yang tidak mau adalah iblis. Iblis ini di ayat yang lain Allah mengatakan wa kana minal jin, iblis itu termasuk dari bangsa jin. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, jin pada masa dulu sebelum Adam diciptakan persis seperti kita, maksudnya berjasad kasar, punya panca indera yang kasar, ya, belum lagi digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu-satunya jin yang tidak membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, hanyalah Azazil yang dinaikkan ke langit. Setelah iblis, seluruh setan-setan, seluruh jin-jin yang ada di muka bumi dihabisi, iblis Azazil tidak mau sujud bersama dengan para malaikat kepada Adam. Allah berikan nama baru kepada si Azazil, namanya adalah iblis. Lalu Allah usir iblis. Ukhruj minha, keluar kamu dari surgaku ini. Tidak pantas bagi hambaku yang ada tinggal dalam surga sementara dalam hatinya ada rasa sombong. Setelah iblis keluar, dia mendendam, lalu berdoa kepada Allah. Dia berdoa dan Allah kabulkan doanya. Doa iblis adalah, ya Allah, panjangkan umur hamba sampai hari kiamat. Allah kabulkan. Doa iblis yang kedua, ya Allah, izinkanlah hamba dan bangsa hamba dapat melihat manusia sementara mereka tidak dapat melihat bangsa kami. Allah pun mengabulkan. Iblis minta yang ketiga, izinkan hamba memperbanyak calon penghuni neraka dari kalangan anak cucu Adam, ya Rabbal Alamin. Allah pun membenarkan dan mengizinkan, mengabulkan doa iblis ini. Masya Allah. Iblis juga perlu apa-apa, dia mintanya sama Allah. Lah kalau orang sekarang sempat perlu apa-apa, enggak ke Allah, dia minta, kalah iblis sama dia itu. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini yang iblis. Syaitan siapa lagi? Syaitan adalah seluruh makhluk yang menyesatkan hamba-hamba Allah dari jalan Allah. Ini syaitan. Dan syaitan itu terbagi dua. Silakan perhatikan kepada whiteboard. Apa ini tak boleh, bisa ditayangkan ke whiteboard. Hah? Perhatikan kepada whiteboard. Halo. Syaitan itu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Syayatinal ins. Ini syayatin. Al-ins dulu. Syaitan dari bangsa manusia. Wal jin. Syaitan dari bangsa jin. Ya. Syayatin al-insi wal jinni. Ini adalah dari bangsa manusia dan ini dari bangsa jin. Nah, kaum muslimin, syaitan itu, syaitin jamak daripada syaitan. Syaitin jamak daripada syaitan. Oh. Enggak ada, pena hitamnya enggak ada. Oke, syaitin adalah setan-setan, jamak daripada syaitan. Insi manusia, jin adalah dari bangsa jin. Manakah dari dua setan ini yang paling berbahaya? Kalau menurut firman Allah di surat Al-An'am ini, dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga mengatakan, syaitan dari bangsa jin hanya mampu nyakitin dan ngancam. Sementara setan dari bangsa manusia hanya mampu sampai ke tingkat merealisasikan ancamannya, bahkan sampai ke tingkat membunuh dan sebagainya. Baik, kita fokus pada bangsa jin. Jadi, syaitan adalah seluruh makhluk Allah yang menyesatkan hamba-hamba Allah dari jalan Allah. Setan manusia bisa jadi dia adalah orang yang ngaku kiai, Pak Ustaz. Bisa jadi dia adalah bos, penguasa. Bisa jadi dia adalah suami, istri. Bisa juga dia berbentuk seperti orang-orang, para pemikir, cendekiawan dan lain-lainnya. Kaum muslimin, syaitan dari bangsa manusia dan syaitan dari bangsa jin. Nah, ini sudah jelas. Seluruh makhluk jin yang kafir kepada Allah lalu bergabung dengan kerajaan iblis di tengah laut, kemudian mereka berbaiat kepada iblis,
untuk menyesatkan anak cucu Adam sebanyak-banyaknya agar menjadi ahli neraka, maka ini disebut dengan setan jin. Oke, kaum muslimin, kita sedang berbicara tentang jin. Kita tidak sedang berbicara tentang setan manusia. Kita sedang berbicara tentang jin. Kata jin ini di dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang tersembunyi. Makanya janin itu kan dari bahasa janana. Jin juga daripada jin nun, dari jim nun nun, ya. Sesuatu yang tersembunyi. Jannah yang diartikan dengan surga, saking lebat dan tebalnya pohon-pohonan yang ada, daun-daunan yang ada dalam surga, makanya surga itu disebut dengan jannah. Janin itu adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam perut berlapis-lapis, ya, makanya disebut dengan janin, saking tersembunyinya. Jin sangat tersembunyi dari panca indera makhluk manusia yang bertubuh berwujud kasar ini. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka terhalang dari dapat dijangkau oleh panca indera kita, bangsa jin ini. Tapi mungkinkah jin ini menampakkan diri, atau mungkinkah kita melihat bangsa jin? Jawabannya, sepakat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tentang masalah jin, saya rekomendasikan tolong cari di toko-toko buku tentang buku yang ini. Buku rujukan utama di Timur Tengah seputar jin. Judulnya adalah Ruqyah, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali. Ini insyaAllah ta'ala buku yang syarat dan padat informasi berkaitan dengan alam gaib, yakni bangsa jin. Silakan kaum muslimin, jin itu dapat memindahkan dirinya ke alam manusia sehingga dapat dilihat oleh manusia. Ya, Allah izinkan. Tapi mereka Allah takdirkan hanya dalam beberapa bentuk. Ada yang berbentuk ular, ada yang berbentuk anjing, ada yang berbentuk kucing, ya. Binatang-binatang tertentu yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada nampak ular di tempat yang enggak normal, di rumah kita, rumah bersih. Bisa jadi lantai 2 atau lantai 3. Di dalam rumah ketemu oleh kita ular melingkar berwarna hitam. Kan enggak normal. Maka jangan langsung dibunuh tuh ular. Kata Rasulullah SAW, perintahkan dia keluar. Sebutkan nama Allah, ingatkan perjanjiannya dengan Nabi Sulaiman, suruh dia keluar. Kalau itu jin, dia keluar. Dari lubang mana dia keluar? Kadang-kadang aneh, Pak. Dia masuk ke arah dapur, tahu-tahu kita lihat lagi ke dapur, dia sudah enggak ada. Begitu cepatnya dia hilang. Kadang-kadang di atas dipan, tempat tidur. Nah, pernah sahabat, saat dia pulang dari perang, ditemukannya ada seekor istrinya berdiri di depan pintu. Dan ini perangai kaum pelacur, ya. Dilihatnya istrinya berdiri di depan pintu. Hei, begini kelakuanmu, ya. Suami kau tak ada, kau sudah berdiri di depan pintu. Ya, kalau bahasa orang-orang zaman jahiliyah dulu, Pak, itu adalah isyarat wanita mempersilahkan kaum lelaki yang berselera, ya, para hidung belang untuk masuk ke rumahnya. Dia siap melayani. Bahasanya begitu. Dan suaminya ini marah. Apa kata istrinya pada suami? Wahai suamiku, janganlah kau marah. Di dalam bilik kita, di kamar kita, ada ular. Aku takut memasukinya. Maka sang suami ini menghunus pedang dan melihat memang ada ular di atas tempat tidur. Langsung ditebasnya. Sebaik ular itu ditebasnya, maka dia pun tak lama setelah itu. Bahkan kata dalam riwayat hadis ini, tidak diketahui mana duluan yang meninggal. Apakah yang menebas atau yang ditebas, dua-duanya meninggal. Dilaporkan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian ini. Apa kata Rasulullah? Kalau ada ular dalam rumah, jangan main bunuh saja. Kadang-kadang itu adalah bangsa jin. Baiknya instruksikan agar dia keluar dulu. Yang kita diperintahkan main bunuh itu adalah kalajengking. Itu ya, enggak ada cerita, keluarlah kamu, itu enggak ada cerita. Nampak kalajengking di rumah, bunuh langsung. Lipan, kelabang, bunuh langsung. Tikus umpamanya, kan. Nah, kaum muslimin, dan jin juga bisa menjumpai berbentuk tikus. Instruksikan saja, keluar kalian dari rumah kami. Insya Allah mereka akan keluar. Baik, kita kembali.
Ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi mereka bisa enggak menjelma wujud ke dalam alam kita? Bisa. Biasanya jin-jin dan syaitan yang menjelma masuk ke alam kita menjadi anjing yang berwarna hitam. Nabi mensyaratkan anjingnya berwarna hitam, murni hitamnya, atau menjadi ular yang hitamnya bening, hitamnya pekat, hitamnya keseluruhan, titik putih di antara kedua matanya, itu menandakan dia adalah jin. Kucing, ya, benda-benda seperti ini, makhluk-makhluk seperti ini, ibarallah ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, ini di dalam kitab Wiqayatul Insan, ya, pemeliharaan untuk manusia oleh Syekh Uwain Abdul Salam Bali, dijelaskan biasanya jin yang menjelma menjadi makhluk binatang tertentu masuk ke alam manusia ini adalah jin rendahan yang terusir dari kaumnya di alam jin. Ya. Ini adalah jin-jin rendahan yang terusir dari bangsanya di kalangan bangsa jin. Lalu dia masuk ke alam manusia, dan jin yang sudah mampu masuk ke alam manusia adalah jin-jin yang sudah mempunyai kemampuan dan umur yang sangat lebih. Kaum muslimin yang kami muliakan. Tapi kalau ada manusia bisa melihat jin, sementara Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan-setan, ya, dari bangsa jin itu sanggup melihat kalian dari arah di mana kalian tidak akan sanggup melihat mereka. Pertanyaan, mungkinkah manusia melihat jin sementara orang lain tidak melihat? Pokoknya kami berlima, si A melihat tuh ada seorang wanita, ada seorang anak kecil mirip tuyul, sementara yang berempat enggak ngelihat sama sekali, dia sendiri yang melihat. Bagaimana ini sebenarnya? Bahkan ada ustaz, kalau kita panggil ke rumah, Pak Ustaz, rumah kami ini terasa enggak enak. Ada sesuatu yang tidak normal rasanya di rumah. Sering kadang-kadang berkelebat, nampak jalan sesuatu. Atau macam kami diintai dan diawasi. Satu rumah kami merasa ada gangguan. Merasa ada yang enggak enak di rumah, Pak Ustaz. Wah, si ustaz datang ke rumah. Langsung tiba-tiba dia mengatakan, dekat pintu itu ada tiga jin. Nah, di sini ada dua nih. Itu di atas lemari ada lima. Udah seperti itu dia. Dua saja kemungkinan ustaz ini. Yang pertama, ustaz ini pendusta. Ustaz ini sedang mengelabui dan membohongi orang yang punya rumah. Yang kedua, ustaz ini pada tubuhnya sudah bersarang jin. Tidak ada yang lain. Jangan kita, hebatnya nih ustaz, hebatnya Pak Kiai, dia bisa melihat. Dia bisa tahu di situ ada sekian, itu ada sekian. Kalau ada yang seperti ini, saran saya adalah ustaz itu diruqyah. Ustaz itu diruqyah. Sebab apa? Sebab jin yang ada di tubuhnya yang menjadikan dia bisa melihat bangsanya sendiri. Kalau kita dengan mata normal ini tidak akan pernah mampu melihat jin dan syaitan abadan. Nah, fenomena di mana ada jin-jin tertentu yang semua orang bisa melihat. Dia bisa melihat muncul di sini, bisa berbicara dalam 1-2 menit pokoknya, lalu menghilang. Tiba-tiba ada muncul lagi di situ. Ya. Ting. Lalu di sana muncul ting, ya. Lalu di sana ganti-gantian tempatnya begitu cepat. Maka perlu kami sampaikan, ini disebut dalam bahasa Arab dengan istilah tasyakkul. Oleh para ulama-ulama dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, ini disebut dengan tasyakkul. Tasyakkul itu adalah jin meninggalkan dimensi alamnya, menembus ke alam kasar yang lamban dan berat, itu alam manusia. Dan saat itu adalah titik terlemah di mana jin masuk ke alam kita. Bapak Ibu, Bu, saya yakin sesuai dengan kita tonton di TV-TV dan yang kebanyakan berada di masyarakat kita, kalau ada seseorang melihat penampakan di dalam biliknya, yang akan dilakukan orang ini apa? Apa yang akan dilakukan orang ini, Pak? Pasti menjerit. Ya? Kalau enggak menjerit, terkencing di celana. Kan seperti itu gayanya, kan? Kalau wanita langsung tuh, wah! Suatu hal yang, maaf ya,
yang bodoh kalau itu dibuat. Sebab apa? Ketika jin, syaitan menampakkan diri ke alam kita, maka percayalah, dalam khayalan kita kan selama ini mereka gak bisa disentuh. Kalau kita sentuh macam megang bayang-bayang, tidak benar. Ketika mereka masuk ke alam kita, dia masuk dalam hukum alam kita. Dia memang berwujud kasar dan bisa ditangkap. Ini hakikat. Dan saat itulah titik terlemah dia. Sebab apa? Saya katakan pada Bapak Ibu, Jackie Chan itu jagoan enggak? Jagoan. Memang ahli kungfu kan? Ahli bela diri. Ya, Tony Jaa jago enggak? Hah? Tony Jaa. Siapa yang enggak kenal dengan jagoan Tony Jaa? Hah? Kemudian Jet Li jago enggak? Jago memang, ahli bela diri. Tapi jagonya di mana? Jagonya di alam dia, ya kan? Di daratan ini, di alam dia. Coba sekarang, Tony Jaa, Jet Li, yang lain-lain itu, lemparkan dia ke laut, suruh kelahi dengan ikan hiu. Menang mana? Menang mana? Ikan hiu itu bisa bersilat? Bisa kungfu enggak? Kenapa Jet Li, Jackie Chan, lain-lain itu bisa kalah? Sebab apa? Itu bukan alam dia. Perlu diingat ini ya. Itu bukan alam dia. Di alam yang bukan alamnya, alam itu sangat menyiksa. Sejago-jago ahli renang, ahli selam, berapa lama sih dia mampu menyelam? Berapa lama mampu menyelam? Paling hanya 5 menit. Ya? Paling hanya 5 menit. Paling lama. Itu udah hebat bener tuh orang. Kalau sanggup menyelam selama 5 menit. Pasti dia akan muncul karena dia memerlukan alamnya kembali. Dan semasa dia dalam air, gerakannya lamban. Dia akan menjadi mangsa makhluk-makhluk berbahaya yang ada di dalam air itu. Nah sekarang kebalikan. Seorang ibu pegang pisau dapur, disuruh berhadapan dengan ikan hiu yang paling ganas, tetapi ikan hiu itu dilemparkan ke dapur. Ibu pegang pisau dapur, menang mana kelahi itu? Hah? Pasti menang ibu. Walaupun tuh ibu gak jagoan kelahi, gak usah dia apa-apain ikan hiunya, tunggu aja gak setengah jam mati tuh kan hiu, betul gak? Apalagi kalau ibu ini menusukkan pisau tadi. Jagonya ikan hiu hanya di alamnya. Tapi kalau sudah masuk ke alam kita, dia menjadi mangsa kita. Dia menjadi korban kita. Betul? Begitulah hakikatnya kita dengan jin di alam jin. Apabila dia masuk ke alam kita, sesekali jangan pernah kita merasa takut kepadanya. Persis pernyataan Imam Mujahid rahimahullah. Bila engkau melihat setan menampakkan diri kepadamu dalam wujud apapun saja, maka hinakanlah dia, ambil benda apa yang ada di dekatmu dan lemparkan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Nabi Muhammad, Pak, dalam sholat tahajudnya, beliau diganggu oleh setan. Ya, dalam sholat tahajudnya. Apa yang dibuat oleh Nabi? Apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad? Langsung dicengkramnya dengan tangannya, kemudian dipegangnya leher daripada setan tersebut. Setan tersebut mengecil sampai lehernya, lidahnya menjulur, kata Rasulullah SAW, sampai ke batas lutut daripada jin ini. Jinnya menjadi kecil, kemudian lidahnya menjulur. Kata Rasulullah, kalaulah aku tidak ingat dengan perjanjian saudaraku Sulaiman dengan bangsa jin, bahwa tidak ada lagi manusia yang akan menguasai jin setelah ini, pasti dia akan seikat di tiang. Jadi Pak, kalau itu jin sempat menampakkan diri ke alam kita, lalu kita tangkap Pak, dia pasti kita dapatkan. Pak, dia pasti kita dapatkan, ya. Lalu kita ikat dia di, dia jatuh ke dalam hukum alam kita. Dia terikat bagaikan seekor kalilawar yang kita tangkap. Lalu kita ikat di dinding. Macam itulah hukumnya. Sampai besok pagi anak-anak kecil mampu melihat ini jin. Tapi sudah dalam wujud kasar, ya, dalam bentuk fisik yang kasar. Begitu kaum muslimin. Makanya dalam perjanjian di alam jin, haram bagi jin menampakkan diri di hadapan manusia, karena ini pantangan dan undang-undang yang ketat di alam bangsa jin. Tidak boleh menampakkan diri kepada manusia, apalagi manusia itu manusia yang beriman. Karena bisa-bisa dia dibunuh oleh orang yang beriman. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi fenomena jin menampakkan diri ke alam manusia disebut dengan tasyakkul. Tasyakkul. Jin manakah yang mampu menampakkan diri kepada manusia? Hanyalah jin yang usianya sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Jin ini dapat mati.
Seluruh jin yang ada, syaitan yang ada dapat mati. Dan kita bisa membunuhnya, Pak. Jika kita menginginkan, saat dia mengganggu kita, kita bisa membunuhnya. Allah berikan kita senjata. Salah satunya surat Al-Baqarah ayat kursi. Ini bisa membakarnya. Ini bisa menghanguskannya sehangus-hangusnya. Sangat banyak kisah. Di sini didapatkan, silakan cari kitab ini. Di sini didapatkan penjelasan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Di dalam sejarah para ulama salaf, di mana jin dan setan ternyata dapat dibunuh. Saat mereka sudah mengganggu kita, Allah beri kita senjata untuk menghabisi mereka. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dapat menampakkan diri ke alam kita hanyalah jin-jin yang usianya sudah lanjut, sudah kuat, ibaratnya itu sudah senior, sudah pakar dan ahli untuk mengganggu manusia, ya. Dia sudah mampu beradaptasi, karena Bapak Ibu, saat jin dan setan itu masuk ke alam kita, bagi mereka ini adalah penyiksaan. Tersiksa mereka masuk ke alam kita, Pak. Seperti tersiksanya kita masuk ke alam air, karena itu bukan alam kita. Sesak nafas kita, lamban gerakan kita. Bagi jin dan setan, ada di alam kita ini adalah menyiksa mereka. Jadi jangan Bapak pikir mereka ada di alam kita merasa enak, mereka enggak. Tersiksa mereka, Bapak Ibu. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah, asal penciptaan jin, di sini Allah firmankan di dalam Al-Quran, surat Al-Hijr, surat 2, surat Al-Hijr, ayat 26-27, bahwa jin Allah ciptakan daripada naris samum, dari api yang teramat sangat panas. Dari itu jin Allah SWT ciptakan, jadi dari api. Perbandingannya dengan malaikat nanti, malaikat dari nur. Dan nur ini jauh lebih murni daripada api. Api adalah bendanya, api adalah zatnya, sementara nur adalah sifatnya. Oleh karena itu, jin bisa enggak melihat malaikat? Tidak. Tapi seluruh malaikat bisa melihat jin. Apakah jin sanggup mengalahkan malaikat? Sampai bertanduk kucing itu enggak akan pernah jin bisa mengalahkan malaikat. Sebab apa? Insya Allah kita jelaskan, kalau malaikat itu bersatulah jin dan manusia, nak mengalahkan satu malaikat saja tidak akan pernah malaikat Allah bisa dikalahkan. Allah mengatakan malaikat ini adalah makhluk yang sangat perkasa. Bapak akan lihat perbanding. Kalau jin itu, Pak, saking kecilnya dia, dia bisa masuk ke dalam pori-pori kita, melalui pori-pori kita untuk menembus masuk dalam tubuh kita. Dan dia bisa berada dalam aliran darah kita. Coba, Pak, jin itu kecil. Saya katakan jin itu kecil, bukan berarti seperti yang ditontonkan di TV-TV, masukkan jin, ambil jin, kemudian masuk dalam botol. Hah? Nampak? Benar enggak itu? Benar enggak itu? Dibohongin. Kalau itu, iya Pak Ustadz, botolnya gerak-gerak habis itu. Permainan mereka sebelum syutingan dimulai, sudah ada perjanjian antara si dukun ini dengan jin. Nanti pura-pura mereka action, bisa ditangkap, lalu ada di dalam. Nanti ke depannya akan dilepaskan kembali. Itu sudah permainan semuanya. Ya, tapi manusia ini bayar mahal dia kepada jin setan ini. Ya, dia akan bayar mahal. Akidahnya, kehidupannya, semuanya dia gadaikan untuk bangsa jin yang terlaknat ini. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah, jadi kalau kita lihat, jin-jin ini diciptakan daripada api yang panas. Makanya, orang kalau marah, apa kata Nabi? Orang kalau marah gimana? Diperintahkan untuk wudu. Sebelum wudu apa yang dibaca, Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu marah, kata Rasulullah, bertauzlah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sebab apa? Di dalam kitab Talbis Iblis oleh Syekh Ibnul Jauzi rahimahullah, ternyata Rasulullah menyebutkan pertemuan antara iblis dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata iblis kepada Musa? Setelah Musa menolong iblis dalam hal mendoakan kepada Allah, ternyata doa Nabi Musa dikabulkan Allah. Lalu disampaikan oleh Nabi Musa kepada iblis, iblis, congratulations for you, selamat, permintaan ente Allah kabulkan. Tobat ente mau Allah terima, dan dosa-dosa ente Allah putihkan kembali. Syaratnya ente sujud kepada kuburan Adam.
sombong iblis balik muncul. Hidup aja Adam saya enggak mau sujud, apalagi dah mati. Sorry, biar enggak jadi tobat dah. Kan gitu? Hidup aja Adam saya enggak mau sujud pada dia, apalagi dah mati, kekuburannya lagi. Biar enggak jadi tobat. Nah, setelah itu apa kata iblis? Musa, karena ente sudah tolong saya, ente sudah mau jadi perantara saya untuk berdoa pada Allah, saya akan bongkarkan satu hal kepada ente yang sebenarnya saya tidak akan mau bongkarkan ini kecuali karena Allah yang perintahkan saya. Katanya, hai Musa, salah satu beliau mengatakan, saya akan kuasai seseorang lahir batinnya, jiwa raganya saat dia terperangkap dan mengikuti perangkap saya itu di salah satu dari antara tiga hal. Yang pertama katanya, kalau seorang itu telah berdua-duaan dengan lawan jenisnya yang bukan mahramnya, saya akan menjadi yang ketiga di antara mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, hai Musa, ketika seseorang marah, emosinya meledak, lalu ia perturutkan emosi itu, saat itu saya masuk ke dalam darahnya, dan saya ada di dalam darahnya, dan saya ada di matanya, kata iblis ini. Maknanya apa? Maknanya orang kalau marah, Pak, dan dia perturutkan marahnya, enggak dia kontrol marahnya, setan akan kuasai dia dan mereka ada dalam darah. Setan itu kecil, dia ada dalam darah. Makanya kata Nabi, sesungguhnya setan-setan itu mengalir di tubuh kamu dalam aliran darah. Persempitlah oleh kamu, Pak. Bu, ibu boleh praktekkan, Bu. Kalau ada orang yang agak kurang normal kesehatannya, dicek ke dokter, enggak ketemu penyakitnya apa, sementara dia menjerit-menjerit kesakitan segala macamnya, itu pastikan ada jin di dalam tubuhnya. Ruqyah dia, bacakan saja ayat Allah. Niatkan untuk mengusir jin dan setan yang ada dalam tubuhnya. Nanti Bapak Ibu akan melihat hal yang aneh terjadi. Mungkin sebesar kelereng ada yang jalan-jalan di pembuluh darah sini, atau ada yang denyut di bagian tangan tertentu atau di bagian pahanya, di bagian betisnya dan sebagainya. Bapak Ibu akan melihat hal yang unik-unik, yang aneh-aneh, atau di perutnya semacam ada sebesar bola pingpong bergerak-gerak dan lari-lari dengan cepat. Itu nampak oleh kita dan terasa oleh yang punya badan. Menandakan apa? Ada bangsa jin di dalam tubuh orang ini. Dan jin kalau sudah masuk dalam tubuh seseorang, dia akan jadikan orang itu ke arah tidak normal. Kalau sakit, sakitnya enggak normal. Kalau punya selera, seleranya tidak normal. Ya, ada penyimpangan. Fajtalathumus syayatin, maka setan-setanlah yang menjadikan mereka menyimpang dan tidak normal. Jadi jin dan setan itu diciptakan oleh Allah dari nar samum, dari api yang sangat panas. Baik. Ibarallah ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, antara beda jin, setan dan iblis saya sudah sampaikan. Kalau ada yang ragu boleh ditanyakan nanti, Ustaz begini apa sebenarnya, silakan untuk ditanyakan. Taib, ibarallah yang kami muliakan, apakah seluruh jin jahat? Oh tidak, jin itu ada yang baik, ada yang fasik, ada yang jahat. Apakah seluruh jin itu setan? Tidak, seluruh setan pasti jin, tapi tidak seluruh jin adalah setan. Ya Bu ya, seluruh setan pasti jin, tapi tidak seluruh jin itu adalah setan. Ya. Ibarallah yang kami muliakan, ada setan yang beriman, jin-jin yang beriman itu ada. Jin yang beriman, ya, jin yang masuk Islam. Kayak kita-kita ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin, aku juga tidak ciptakan manusia, "illa liya'buduni," kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Berarti di antara jin juga ada yang menyembah Allah, beriman kepada Allah, masuk dalam Islam, bersyahadat. Bahkan dalam surah Ar-Rahman, Allah memastikan penghuni surga bukan hanya manusia, tetapi juga adalah bangsa jin yang juga beriman dan menyembah Allah semasa hidup di dunia. Namun, jin sekali lagi persis dengan kita. Mereka juga ada yang preman, Pak. Ada yang preman. Dikatakan muslim-muslim tapi ganggu itu hobi. Mencuri suka, ya. Kemudian nyakitin orang, nakut-nakutin orang, ya, khususnya anak cucu Adam, itu dia suka, apalagi pada orang yang takut kepadanya.
Setan-setan yang nakal tuh, Pak. Kalau ada manusia takut dengan jin, waduh, jin yang kayak gitu tuh iseng banget tuh ke orang. Kalau ada orang takut dengan jin, maka jin paling suka dengan orang yang takut kepadanya. Apa dalilnya? Ketika mereka berkata dan Rasulullah bersabda, sesungguhnya para jin dan setan berkata, dalam Al-Qur'an juga Allah sebutkan begitu surah Al-Jin ya, bahwa sesungguhnya kami takut dengan bangsa manusia. Tetapi ketika kami melihat mereka yang takut kepada kami, maka kami mangsa mereka. Hah? Sesungguhnya jin itu takut dengan kita. Tapi ketika dilihatnya kita yang takut pada mereka, kami mangsa mereka. Ya, mereka pun diperbudak, mereka pun dipermainkan dan dihinakan. Jin berkembang biak, Pak. Bisa kawin. Jin betina dengan jin jantan. Oh ya, satu hal yang belum saya sebutkan. Jin itu makin baik kelakuannya, makin taat dia, maka semakin baik bentuk rupanya. Sebaik-baik rupa jin tetap saja kalau nampak oleh kita dalam wujud aslinya, Pak, takut kita ngelihat, enggak asik sedikit pun. Jin semakin dia jahat, maka semakin buruk bentuknya. Jadi kejahatan itu langsung berakses kepada penampilannya, wajahnya, bentuk fisiknya, segala macamnya. Makin dia jahat, makin buruklah penampilannya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, mereka berkembang biak. Mereka punya syahwat persis seperti kita. Dan ingat, menurut bangsa jin, Bu, kita ini khususnya ibu-ibu, bagi mereka ibu-ibu ini secantik bidadari. Saya laki-laki walaupun dah tua, bagi bangsa jin yang betina, saya ini masih seksi bagi mereka. Bapak kami yang tua ya, walaupun sudah umur 60 tahun, Pak, bagi bangsa jin bapak ini masih seksi bagi mereka. Syahwat mereka ngelihat kita, Pak. Bu, makanya Nabi mengajarkan jangan biasakan telanjang-telanjang khususnya di kamar mandi ya. Masuk itu baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lindungi hamba ya Allah dari jin betina dan jin jantan. Dari jin jantan dan jin betina. Kalau jin jantan, Pak, ngelihat wanita manusia telanjang masuk atau di dalamnya telanjang, waduh, di foto-fotonya itu dan mereka ngirim di WhatsApp mereka pindah-pindah. Iya, serius, Pak. Kalau kita yang telanjang, Pak, waduh, ngiler itu jin-jin betina. Ngiler. Dan mereka berusaha bagaimana kita bisa dinikmatinya. Caranya adalah mereka berusaha untuk bergabung ketika kita menjimai istri kita atau ketika kita berjimak dengan suami kita. Maka dia mencoba menikmatinya. Makanya Nabi mengajarkan lagi, baca doa sebelum berhubungan intim. Allahumma jannibis syaitana anna wa jannibis syaitana ma razaqtana. Allah perintahkan, baca doa ini. Maka tidak ada jin dan setan yang mampu ikut join dalam hubungan intim suami istri yang kita lakukan. Jadi betapa malang para suami, para istri, saking semangatnya, baru malam pertama, dia tidak memakai adab-adab. Padahal adab ini dipakai sejak dia malam pertama sampai malam terakhir. Sampai meninggal maksudnya. Kalau asal masih ada saja keinginannya berhubungan intim suami istri, selama itu tetap dibaca doa ini agar tidak ada jin dan setan yang ikut. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini banyak beberapa rahasia yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jin dan setan ini bisa enggak kawin dengan manusia? Bisa enggak kawin dengan manusia? Baca di sini. Juga dalam buku Syekh Ahmad Salim ya. Di sana diajarkan tentang ensiklopedia pengobatan Islam. Di mana ensiklopedia pengobatan Islam ada bagian daripada pembahasan jin secara tuntas. Ternyata jin itu bisa kawin dengan manusia. Kawin dengan manusia. Dalam sejarah, beberapa fakta dalam sejarah diceritakan perkawinan yang terjadi antara jin dengan manusia. Walaupun para ulama ahli mazhab mengatakan tidak baik. Tidak baik. Dan memang iya, Pak, nikah dengan bangsa jin itu adalah pernikahan yang tidak normal. Pernikahan yang akan menyusahkan. Dan jujur, saat saya meruqyah seorang wanita, jinnya bicara. Saya kenal dengan Ustaz. Saya adalah seorang wanita jin beragama Hindu dari Bali.
saya adalah ratunya para jin di daerah Bali. Saya adalah putri daripada Raja Jin Bali yang bernama Anu. Dia perkenalkan juga namanya siapa. Terus, kamu mau apa dalam tubuh wanita ini, saya katakan. Saya tadi melihat pengajian Ustadz di masjid itu. Ini di Jamiat Pasir, Pak, di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saya tadi ikuti pengajian Ustadz. Saya ada pengajian duha. Ya, pengajian duha sampai jam 11 di bulan Ramadan itu ya. Lalu setelah itu, saya zuhur berjamaah dengan jamaah. Kemudian saya pulang. Di rumah, ya, seorang wanita kesurupan. Ya. Kemudian saya tanyakan kepada jin ini, kamu mau apa? Saya mau Ustadz menikahi saya. Demande. Saya mau Ustadz menikahi saya. Ustadz katanya, saya ini adalah jin yang tercantik di alam saya. Saya adalah putri Raja Jin di daerah Bali. Saya katakan kepadanya, minta maaf. Saya hanya akan menikah dengan manusia. Itu bangsa saya. Kamu menikahlah dengan bangsa kamu. Oh ya, kejadian ini setelah saya suruh dia syahadat ya. Setelah diajak dia masuk Islam, dia mau masuk Islam. Ya. Akhirnya singkatnya, saya perintahkan dia, menikahlah kamu dengan bangsa jin. Apa katanya, setelah saya masuk Islam ini, saya tidak akan mungkin diterima lagi oleh ayah saya. Saya tidak akan mungkin lagi diterima oleh kaum saya. Maka saya katakan kepadanya, pergilah kamu ke masjid kita yang tadi kamu dengar saya ceramah di sana. Di situ ada jin-jin muslim, ada pemuda-pemuda jin muslim. Kamu bisa menikah dengannya dan hiduplah selaku orang-orang sebagai jin-jin yang beriman kepada Allah. Singkatnya Pak, selesai.